Pak. Nang best aktiviti petang tadi dengan Naim. Thank you Naim. Dah dapat makan free kat rumah. Set bajet abang. Okey, macam mana kita perlu cari retis yang lain lagi pakai aktiviti yang seterusnya. Tadi saya dengar dalam Insta story antara Aiman Tino dan juga Syah JK. Jadi yang dah mengundi lebih kepada Aiman Tino. So kita cuba nak call Aiman. Kejap eh. Okey, kita try. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ke tu? Alhamdulillah. Aiman, apa khabar Aiman? Ni Adin. Wah, kita safe lah nama Adin. Ni Adin. Baik. Ya ke ni? Tertipu ke? Tak boleh. Dengar, Adin DJ Kets FM. Ya, itu dia. Okey. Aiman, besok free ke tak? Free. Ah, free besok eh? Ha, okay, kalau macam tu Aiman sudi tak kalau nak join Adin jalan-jalan round-round ke Taman Sarawak? Ah, boleh, saya dah. Saya dah hak kakak Sarawak. Kakak Sarawak. Adik Ipa. Kalau boleh. Kalau boleh tajak dengan kakak sekali eh. Adik Ipa. Itu kena tanya dia dulu lah dia macam mana. Sebab kalau dia tak sudi tu artinya kita orang tengah krisis. Okey Aiman, jumpa besok. Okey, boleh jumpa besok. Baik. Alright, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, esok hari kita akan ambilnya ke rumah, kita akan ngebatnya aktiviti, dekat yang kita akan pergi ke Kuala Kubu untuk makan dekat restoran milik Aiman. Saya nak sambung tidur lah. Sabar nak tidur. Mari. Selamat pagi guys. Kini tu kami dalam perjalanan menuju ke Kuala Kubu. Sebab air marik kita dah bersama dengan Naim Daniel. Dan malam tadi kita berjaya menghubungi Aiman Tino. Dan yang dah hantar location rumah dengan saya. Bertempat di Kuala Kubu. So kita dalam perjalanan nak ambil Aiman Tino di rumah. Perjalanan agak jauh daripada Kuala Lumpur, ambil masa dalam entah apa entah. Yang pastinya saya sikit-sikit dah sampai tu. Alhamdulillah dah sampai dah di rumah Aiman Tino. Tu lah rumah ni. Selit. Jadi kita nak nunggahnya, kita nak beri salam, nak nyuruh keluar daripada orang. Man, keluar kan? Keluar. Assalamualaikum. Aiman. Asal nunggah biasa lah. Aiman. Assalamualaikum. Salam. Sampai dah janji pukul 12 ni dah pukul 1:30. Siapa yang bohong tidur? Okey Man, sebelum kita nak keluar tu, boleh sih aku nak pinjam toilet. Aku nak boleh buang air besar. Boleh? Boleh. Jadi ini adalah kali pertama. Lepas sikit. Tak apa. Adik beradik Aiman ramai orang yang kecil-kecil kan. Tak apa. Ini adalah kali pertama Adin buang air besar kat rumah artis. Assalamualaikum. Okey. Izinkan saya nak bear sakit perut. Untungnya saya berak di mati. Jangan telit. Hari tu tadi dah ngagak dah di rumah Aiman dan kita dah colik Aiman dengan kakaknya iaitu Farah yang bersama dengan kita hari tu. Thank you Farah. Ada kakak sama kah? Tak pandai lah. Tapi faham. Faham. Bula. Tak apa cakap je. Cakap je. Hari tu nak main flow rider. Tahu siapa flow rider? Tahu. Apa benda? Dah research. Pasal sudah. Dia macam atas air yang luncur-luncur tu. Mana ada? Habis tu. Itulah. Itulah. Okey. Orang putih. Kenapa? Tengok hari ni orang gelap pun. Kunta. Okey, kita nak tanya dengan Farah dulu. Hari tu si mau main? Apa tu? Si mau main? Apa tak faham? Hari tu, kira hari tu hari ni, si mau main? Kenapa si mau main? Si pandai. Si pandai? Ingat medok tu pandai. Nah. Kira tu? Perempuan tak pandai. Okeylah. Excuse. Kita nak tanya macam ni, nyorang membesar, sekolah di sini, apa semua. Nah, okey. So, Aiman, sekolah rendah?
SK Ampang pecah. Aiman pecah? Ampang. SK Ampang pecah. Ampang. Oh. Dulu empangan di Kuala Kubu ni, dia pecah sebabkan Abu Ayah Putih. Sejarah dia. Itu kisah-kisah dongeng ni lah. Tapi sekarang Aiman ni muncul lah Aiman sebagai Boyu. Aiman tu Boyu Danat. Okey, sekolah menengah pun sama juga. Pecah. Macam apa kan? Sama juga. Kita memang semua di Reddit. Sekolah kita orang belakang rumah aje. Itulah macam Aiman dan Farah, perbezaan umur. Kita jarak 2 tahun. 2 tahun. Atas kita semua jarak setahun. Daripada nombor 1 dengan nombor 2 setahun, nombor 2 dengan nombor 3 setahun. Jadi nombor 3 dengan nombor 4 ni jarak 2 tahun. Muncul. Dia tak ada adik dah, tiba je muncul. Kau jangan tak ada adik dah, 10. Jadi Aiman lebih muda daripada Farah lah kan? Yeah. Kenapa Aiman ada janggut, Farah tak ada? Ada, teruk tadi. Ada, dia shame. Makanan yang Farah tak suka? Farah tak suka, macam Aiman cakap, Farah tak suka rebung. Rebung, sama juga eh? Sebab bila direbus, satu rumah bau. Okey, selain daripada rebung? Selain daripada rebung, Farah tak ada. Tak ada yang spesifik sangat lah. Tak ada. Oh, jenis yang makan okey je lah. Ya, kalau pasti je, Wak. Oh, daun boleh lah. Boleh, Wak. Ha, macam tu kalau saya ambil daun. Petik boleh. Kan? Okey, so kita open boleh? Open. Okey. Farah, sebagai kakak, mesti jujur. Alright. Aiman ada kekasih tak? Cik tahu lah. Mana ada Aiman? Tidak. Saya ada kontak dengan siapa lah? Kawan je dengan semua orang. Oh, kawan semua orang kan? Kawan je. Berani, Man. Orang nanggar tak, Man. Tidak, kita kawan je. Kawannya? Saya ada yang macam good night, have a sweet dream. No. Apa tu? Lama tak dengar benda tu. Dah lama tak dengar benda tu kan, Man? Lama betul meninggal. Kadang-kadang kalau Man nak wish, siapa yang wish je? Peminat ke? Kau si pernah wish aku pun! Akan wish lelaki lah. Sounds wrong pula. Kait macam mulia. Okay, so macam Aiman, Farah ada tak kekasih? Sekarang Seda. Seda? Dia baru. Tak ada baru. Semua telah berubah. Kau pergi. Dalam 2-3 bulan macam tu dia baru cerai. Cerai jangan main. Tak ada kena kecam. Dalam break. Relationship lah, break. Baru break. Siapa yang salah dalam masa lelaki? Kenapa? Jahat. Kenapa lelaki? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Apa yang menyebabkan Farah bekerja hati dan lepas tu ngambil keputusan untuk tak nak teruskan hubungan? Dia lupa kita punya bukti. Itu je kau! Itu je kau! Di antara apa yang dapat diloya oleh orang bertiga dan tunggu je untuk aktiviti kita yang seterusnya. Kita akan sampai dekat OU untuk aktiviti Flow Rider. 40 minit lagi lah. 40 minit eh? Yes! Okay, so nantikan. Tak sampai 40 minit. Dua Aiman dah nak main dah untuk Flow Rider. So Man, pernah main? Si pernah lagi? Pernah. So apa perasaan belum main tu? Berdebar lah sebab tak pernah main. Tengok orang putih pun tak boleh main. Apatah lagi kita. Bukan. Orang putih main buka baju. Oh, itu melambangkan dia orang putih. Macam kita, orang gelap. Okay, tangkap video yang seterusnya, okay? Dah bahagian beginner. Kenapa, Man? Masuk air. Aduh, okey. Tengok. Dengar. Okay. So, Man. Sebelum ke level yang seterusnya. Saya rasa saya belajar dengan begitu cepat sekali. Berbanding daripada Adin, boleh-boleh. Saya buat trik lain. Dia cuba nak buat trik lain. Dia tak nak sama dengan saya. Tak nak.
ke sana. So kita pergi ke level yang seterusnya. Jumping off the porch like mom's not home. Tell me why the best things feel so wrong. Summer nights, love them how they take so long. Run with the feeling of being alive while we're jumping off. Okay, untuk hari ni aku ada buat gameplay ke apa? Macam game lah. Kalau tuan-tuan cakap daripada segi performa, kita nampak dekat Aiman lah pergi dulu. Tapi ini nak kena jangan cepat give up je lah. Boleh pemenang tapi nak kena push lebih sikit. Back. Ada masalah itu. Ada back. Aku ada back. Moon tadi kami dua Aiman dah pun berada dekat apa nama main surf ya. Dan hari tu kinetok kami bersama dengan Aiman dan Jok Farah. Kami orang berada dekat hit and run. Hit bukan. Oh bukan. Balik. It's a hit. Baiting cage. Dan Aiman pernah main tak? Tak pernah. First time. Yeah. Jadi cara mainnya senang. Buat macam ni, pukul kepala dekat orang tu. Okey, tengok. Masa dalam kereta. Masa ni dalam kereta tu. Kenapa kereta? Oh, kenapa hitam? Pakai merah lah. Merah is cute. Kan. Kementas ni saya bila nak masuk di dalam ini. Tiga kali je dapat pukul. Yang lain semua miss. Saya tak puas hati lah. Dan bagi saya game ni amat senang. Sebab kebanyakan ball saya terkenal pun senang. Saya tengok je. Oleh kerana baseball, kita asyik tahu mata pengiraan dia macam ni. So untuk ambil fans kuih, kita main bowling. Yes, okay. Boleh? Terrell? Terrell juga lah. Aiman, tanda main. Boleh lah. Adin pun dah janggut. Jadi kita tengok siapa yang paling terror di antara Adin, Aiman dan juga Farah. Tak sabar. Ini adalah last permainan yang kita akan berlawan bertiga. Dan kita tengok macam mana power Adin. Okay, jom! Come on.
around, come around, make a wall of thunder. Untuk makan malam tu, Adi dibawa oleh Aiman dan juga Farah ke Kuala Kubu Baru. Oh. Nama kedai? Yeah. Nama kedai di Kerutuk. Di ha? Di Kerutuk. Di Kerutuk ada maksud tak? Yes. Apa maksudnya? Kerutuk tu maksudnya ini. Oh, okay. Ini. Ini makanan. Tak. Ya, ini makanan yang akan dikenal di-introduce oleh Farah. Biar ke perempuan. Okey, saya aku Farah. Saya aku Farah, silakan. Okey. Macam ni abang. Ini kerutuk. Kerutuk ni dia macam rendang. Oh, macam rendang. Rendang lah. So, ini ya. Ini kerutuk, ni kerutuk sama je. Ini boleh jadi daging, boleh jadi ayam. Oh. Ini asam pedas. Yang ni kena kutuk. Yang ni asam pedas. Asam pedas pari dengan kembung. Oh, dengan kembung. Ini mana makan pedas? Kembung macam ni tau. You makan pedas ke? Makan. Okey, boleh. Sorry. Kakak Sawak. Oh, so untuk merasmikan makanan tu, apa kata minta izin ayah dengan mak, boleh? Ayah boleh. Adik. Okey, fine. Panggil apa? Abang. Tak ada lagu lagi. Jom makan. Makan dah. Bismillah. Macam Allah. Oh, jangan. Oh, dah siap ke? Bismillahirrahmanirrahim.